Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kapan ton boleh? Alangkah segot jalan kaye, takut tegesor basah gale. Alangkah sedot aku balik, ibu bapak di sini ramah gale. Nah, tuh. Cuman jawaban salam tadi, kalau nenek ini aku jawab pantun pula. Anak raja pergi menyelam, nak nangkap anak ikan. Ibu bapak yang menjawab salam, nampak lesu belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahillazi akrama bani adam sairil makhlukat, ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan yaitu pengurus Masjid Al-Kausar lama ini yaitu Bapak Haji Helmi. Ini beliau ini kakang, aku biasa kak. Sendi dia jadi camat dulu, bekak pula ke beliau. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau sehat, walafiat, selalu istiqomah dalam mengembangkan yaitu agama kita ini, dalam menyiarkan agama. Yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Ustadz Zakaria, serta da'i cilik kita Yahya. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Fikri, Pak Dewan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, ustaz dan ustazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan. Mengawali yaitu tausiah pada malam hari ini, mari saya mengajak pada malam hari ini walaupun dalam suasana lamalam, tidak luput saya mengajak kita sejenak untuk bermuhasabah. Arti sejenak senampur, Sejenak bermuhasabah, kita tundukkan kepala, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati kita selama ini semakin lama semakin bertambah? Ataukah biasa-biasa tak punya perubahan sekali? Mbak kata lagu, aku masih seperti yang dulu. Kebila tengahi masih anjam di kebun, masih anjam begawe. Kebila asar lalu kepula, kebila maghrib kemalaman, kebila isak lah tekunjo depan TV, kadang-kadang tonton TV, kebila subuh tekatew, muat katew deno. Maka oleh sebab itu, hadirin, waktu terus berlalu yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita terus mendekati sakaratil maut, maka satu hal yang harus kita tanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Saya yakin dan percaya 99,9 bahkan 100% amu ditanyakan, belum ada yang sanggup. Siapa yang sanggup? Ladenya sanggup? Kalau ada yang sanggup, ubah. Pada ini kita lantakah doa, lumayan makin cepat mati. Nah, saya yakin dan percaya, maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana meningkatkannya? Yaitu senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah dengan sekuat tenaga dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Yakin Pak Ibu hadirin sekalian, kalau kita memang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan janji Allah, Allah akan muliakan kita, Allah akan berikan ketenteraman kepada kita. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan jema berumah empat, bukan jema melarat, bukan jema berpangkat, termasuk bukan pula jema berbini empat. Maka yang paling mulia di sisi Allah tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga selalu tercurahkan selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkah perjuangan beliaulah kita semua mengerti akan arah serta tujuan hidup kita yang sebenarnya, menggapai kebahagiaan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Kalau kata anak kita tadi, ikan sepat ikan gabus, tahu nak? Ikan sepat ikan, kalau ku tambahi pula, ikan sepat ikan gabus ikan lele, aku lebih cepat lebih bagus, aku dide kabetele tele. Hadirin sekalian rahimakumullah, berbicara tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid ini adalah sesuatu yang kita laksanakan peringatan ini tiap tahun. Kalau lah umur kita 60 tahun, berarti lah 60 kali kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman itu saja yang kita bahas tentang kelahiran Rasulullah, tentang keluarga Rasulullah dan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh sebab itu pada malam hari ini aku buat judul aku lompat-lompat kadiket. Mama nanti ini Pak Helmi ngagi panitia buat pikir-pikir waktu ne. Apa seluas-luasnya? Sampai salat hanya jam kita nih, kadang-kadang tegur resinya Pak Marjohan. Terus kata ya, udah aku nih ladingin gak bang. Jadi silakan nak ngunjung-ngunjung, silakan nak ngunjung-ngunjung. Cuman kita ngaji dalam keadaan kita berbahagia pada malam hari ini. Aku kalau dulu kata guruku, jadi ciri kalau jema lah ngunjung melepat, ngunjung melepat tiga kali. Kukatop itu kan, cuma nak membayar lagi di danau lagi, ngapa? Karena asam urat mungkin kan, karena rematik. Nah, hanya kalau kinaan lagi aku nguap sekali, udah kukatop. Yeah. Jadi maulid ini Ustaz top di hukum. Maulid ini hukumnya adalah sunnah takriri. Jadi diperbolehkan. Karena sunnah itu ada tiga. Ada sunnah qawli, ada fi'li, ada takriri. Qawli adalah perkataan atau ucapan yang langsung dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'li perbuatan yang langsung dicontohkan. Takriri adalah yaitu perbuatan ucapan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa contohnya? Misalnya contohnya yaitu ada salah satu sahabat yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo tadi kan syair-syair pujian, cerita-cerita lo itu, maka diperbolehkan oleh Rasulullah sampai-sampai mendapat hadiah dari Rasulullah karena kesayangan Rasulullah memperbolehkan dinjuklah burda atau dinjuklah sorban, berarti itu diperbolehkan. Apalagi contoh sunat takrir itu tidak lain adalah salat apa di wudu tuh? Salat sunat wudu yang dilakukan oleh Bilal. Maka itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah tetapi diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya sudah jelas takriri, jadi diperbolehkan. Hadirin sekalian, jadi kandi apa kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu apa gunanya? Itu apa manfaat? Ngapa angka kita nak memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Yang pertama adalah bahwasanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan ini merupakan sebuah pancaran dari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bahwa nabi kita itu, Nabi Muhammad itu cinta dan sayang kepada umatnya sejak beliau hidup sampai nanti kita dinantikan oleh Rasulullah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para kiai, para ulama termasuk Abdul Somad itu kalau menceritakan tentang kecintaan Rasulullah kepada umatnya sampai meneteskan air mata. Kubuka dikit karena ini lama-lama. Lo mana cinta sepanjang hidup Rasulullah 23 tahun antara Mekah dan Madinah mengajak manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bahagia. Paminhum mayyakulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, itu janji Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadap langsung kepada Allah, mendapatkan perintah salat 50 waktu. Karena Rasulullah cinta dan sayang memikirkan umatku, ya Allah, dek kasanggup umatku katanya sembahyang alangkah banyak itu. Ustaz,
Deka sanggup umatku katanya kan. Ternyata dan ternyata mbak ini kita keruan bahwasanya kenyataan itu terjadi. Banyak jemaah dia sanggup melaksanakan sholat lima waktu. Hanya bukan jemaah sini, jemaah di ibadah kami. Jemaah di ibadah kami. Padahal itulah yang disebut dengan musibah yang terbesar. Apa musibah yang terbesar itu bagi orang yang beriman kepada Allah? Berangsur-angsur imannya hilang, tidak kerasakan. Sembayang sedot. Ilok ngejemeng sedot. Berduit kimik kamatilah. Kimik medet. Kalau dalam agama itu namanya Ustadz Suk. Kimik paling kimik. Di bawah paling kimik. Cucunge kimik. Lo mana contoh misalnya? Contoh lo mana misalnya? Berumah banyak. Bada di sawah, ayam ada, kambing ada, sapi ada, ikan ada, pauk banyak. Nah, ternyata dan ternyata demam. Di batak kuma sakit, kurang gizi, kurang darah. Ngapa? Karena terlalu kimik tadi. Nah, inilah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menghadap kepada Allah karena cinta sampai maluan Rasulullah itu sampai maluan dia menghadap Allah. Dan tinggallah lima waktu dan sampai ke tadi sayang seribu sayang banyak jemaah yang tidak sanggup melaksanakan sholat lima waktu. Cuman jangan tersinggung, itu jemaah di ibadah kami. Di mana kami main lagi? Nah, kemudian apa lagi bukti cintanya ya Ustaz? Bukti cinta Rasulullah kamate. Dia kamate itu memikirkan umat, ummati, ummati, ummati. Dia mantau mana biniku, mana cucungku, ada pesan, ini bandeku, ini kekuasaan aku. Dia tetapi ummati, ummati. Setelah itu manusia yang pertama kali dibangkitkan tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dibangkitkan. Kemudian di sisinya ada malaikat, wahai malaikat Jibril, hari apakah ini? Ini adalah hari kiamat ya Rasulullah. Kalau ini hari kiamat, mana umatku? Mana umatku? Nah, ini cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, ketika manusia sudah mendapatkan konsekuensi, ada yang masuk dalam neraka, ada yang masuk dalam surga. Rasulullah lah masuk di dalam surga, lah lama dek keruan lagi tahunnya, tetapi Rasulullah sedih, lesu, sama bahasa kita, murung, luar biasa di dalam surga. Kemudian dihampiri oleh Allah, ya Rasulullah, ya Muhammad kekasihku, mengapa kelihatan engkau bersedih padahal engkau sudah ada di dalam surga? Apakah nikmat fasilitas surga ini tidak cukup? Tidak memuaskan. Lalu apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ya Allah, nikmat yang ada di dalam surga ini sudah lebih daripada cukup. Membahasa kita, ngapa kabar masih kinan-kinan sedih itu? Masih melamun itu? Aku ni sedih ya Allah, masih berapa banyak lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Ini bu cintanya Rasulullah. Lah di dalam surga merupai berapa banyak lagi, yaitu umat yang masih ada di dalam neraka. Lalu apa keinginanmu? Keinginkan tidak lain ya Allah, mohon dengan redomu dan syafaatku, berapa banyak umatku yang ada di dalam neraka itu, aku mohon diangkat ya Allah, selamatkan dari neraka itu bersama-samaku di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat emang siko, diangkat siko, kau mengaku umatku ya Rasulullah. Ngapa engkau mengaku umatku? Aku dulu ya Rasulullah pernah nganing ustaz di tengah laman, pernah nganing kanci-kanci di tengah laman. Kalulah makai syahadat sekali, ngucapkah syahadat sekali, dakhalal jannah, dijamin masuk ke dalam surga. Kebila kau bawa syahadat? Kata Rasulullah, waktu nikah itulah ya Rasulullah. Amu dek nikah laju ini. Jadi memang banyak kahilmi maida kita. Jadi jemaah ya kita saksikan jemaah nikah tu banyak awak Islam kadang pingsan dia mengucapkan syahadat. Maka itulah nanti padahal kita ni dengan keistiqomahan kita ini Bapak Ibu dan sekalian, meninggalnya kita nanti sesuai dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi kalau kita perbuatan kita baik, maka itu akan menghantarkan kita pada husnul khotimah. Ada kebiasaan, ada pula cerita ya, jemaah kamate ngucapkan as as dia tembus-tembus Pak. As katanya. Cuka katanya pantau kedai bininya yang namanya Asmara tu. Dipantau bininya, Bu. Kata dipantau tadi masih dia tembus-tembus kan?
ngulang lagi, as cukup tuntun kurai ini, astaghfirullahalazim katanya kan, masih pula dek tembus. Cukup tuntun syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, masih pula dia tembus. Singkat cerita datang kancinya, ia kancik kebiasaanannya, ia keruan tentang kebiasaanannya. Saat dia datang, minggir kamu katanya, kamu dek keruan dengan keinginan budak ini. Apa katanya? Saat ngancap dia, ambilkannya di pika, ancakkannya asbajik. Keruan asbajik. Askeriting, keruan. Ancakkannya terkelintok, mati dia tu tadi kan. Kata bininya, untung menang dengan ancaka sebajik. Ama dengan ancaka katanya, badong ngelenjet lagi lanang ini. Nah, maka oleh sebab itu ada sekalian, itu adalah kebiasaan kita. Jadi itulah buktinya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lo kita, bu. Banyak kita ini, aku anggau. Kurang, aku anggau. Ngaku galak, hanya dia bukti. Itulah aku anggap tu, ngaku cinta kepada Rasulullah, tetapi tak sama sekali ada bukti untuk merealisasikan cintanya kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, inilah cinta akhirat kita. Maka kata Rasulullah, cintailah Allah dan Rasulullah, tetapi jangan melebihi cinta kita kepada dunia ini. Cintailah dunia dan isinya, jangan sampai melebihi cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terlalu cinta kepada dunia, dunia ini akan kita tinggalkan, dunia ini akan kita pertanggungjawabkan atas segala yang kita inginkan. Akan tetapi kalau kita cinta kepada akhirat, makanya kalau kita ngomongkan tentang akhirat itu didenyagu-nyagu. Contoh, salawat Nabi dek nyagu. Itu tadi contoh, ada sejam tadi. Dek nyagu kan, kan ini kan? Siapa dek nyagu coba? Dede serius, mam. Nyagu dede kamu, Pak? Dede, aku yakin jujur, Bapak. Kurang apa ya? Luar biasa kan? Itu pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat, dalam doa bersalawat, dalam solat bersalawat, dalam solat kita selama 17 rakaat selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang Isya, sembahyang subuh. Entah sembahyang subuh di sini berapa rakaat? Berapa rakaat sembahyang subuh di sini? Masih dua. Aku nganing ceritanya di sini katanya kalau sembahyang subuh tak penuh sampai keluar, luar biasa. Sehingga banyaklah di luar daripada di dalam. Saking meledak. Amin ya Rabbal. Kita doakan kepada saudara kita. Semoga ia mendapatkan. Yaitu hidayah dari Allah. Untuk sama-sama kita beribadah di sini. Jadi itulah. Kalau kita berbicara tentang dunia. Dibanding akhirat. Itu kata jauh-jauh panggang daripada api. Kalau kita menceritakan dunia, mudah benang nyagu. Ceritalah kamu duduk tentang bandu. Ceritalah kamu duduk tentang pangkat dan jabatan. Ceritalah tentang duduk, kamu menceritakan anak-anak. Pasti mudah nyagu. Akan tetapi kalau cerita tentang akhirat, dek nyagu-nyagu. Contohnya siapa? Nyanyi baik. Kamu keruan dengan Rita Sugiarto, Pak. Bu. Rita Sugiarto, itu kelawa ikut itu. Kamu keruan, Pak. Ngapu sangka dia masih janda sampai main lagi. Keruan dia kamu. Karena dia nak mencari pacar dunia akhirat. Angka dia janda sampai main. Kena nyanyi. Hari ini aku umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku mencari seorang ke kasih. Dunia akhirat. Dek tahu jikuta yang pin ia pacak dunia akhirat itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Contoh kita saja, Pak, pengantin baru. Woi, pengantin baru luar biasa di bawah 7 bulan. Lo nek kita ga dua dunia ni, ya. Contoh, satu dipantau nyanyi. Dikenalah di panggung-panggung tu, ya. Kita panggilkan katanya kedua mempelai. Kalau tadi dihibur oleh para undangan, sekarang kita minta hibur kepada kedua mempelai untuk mengakhiri masa lajangnya. Oh, dinjok kamek. Dinjok siko dinda nak dua ni, ya. Lagu apa katanya? Cuma kamu. Oh,
kardus, kardus, kardus. Oh, mulai, men. Kalau pengantin nyanyi, alap de alap laris, kardus tadi penuh. Lain ngaji-ngaji ngeceramah tat. Jadi mulai nyanyi. Gaduh berkekayapan Kak Elmi. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma terus ini kan. Woi senginya saking anunya dek keruannya gimana lautan itu kan. Mana tua mana pebesanan ger-ger nek lanang jawab. Tanpa kamu tanpa ku rasa dunia ini. Woi luar biasa. Kata pengantin lama di belakang pak. Tunggu kita buktikan 7 bulan ke depan. Masih lagu itu di de. Nah ternyata dan ternyata karena rumah tangga tidak dihiasi dengan ibadah kepada Allah, dek tahu saling maafkan. Pada akhirnya pas dia ni tadi lah 7 bulan belanjulah sukang balik. Ada pula jemaah sedekah. Nah kalau dulu kita dengarkan katanya beliau ini katanya suaminya belagak, benar kan ya kan? Ibu ini pengantin dulu katanya kan. Sekarang kebetulan dia balik, kita ajong nyanyi lagi. Kita dengarkan suara emas. Satu dia nulah kina andainya tadi kurang lemak, balik ke serirang. Satu dia njok kamek lagan tu lagu apa pacak laku katanya. Saat letup pun lagunya, karena kan marah, karena sering berbantah, dia tahu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan, nyalanya. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya hidup bersamamu. Apa kata yang di belakang tadi? Apa katanya kan? 4-7 bulan lah terbukti dia tertatai. Masuk 10 tahun lain lagi lagunya. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Nah katanya masa gagal ini katanya kan. Kalau dulu alap nama sepengantin gegade slot layam katanya ataupun namanya tumit betis alap mbak nagi dayinya labu pita-pita. Ngapu, woi masa gagal itu katanya. Nah itulah kalau dunia bu, Oi kalau gi pangkal manggil yang bunda, papa, mama, mbak nagi bila mata, oi tahun balik. Dikit kan? Mulai pula kan satu ditanya kak mana laki kamu tadi deh keruan asalnya jeruju saja itu katanya deh keruan ke waktu artinya dia saling rindu lagi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akhlak. Rasulullah itu kalau di kantor Rasulullah adalah rajinya, kalau di panglima perang dia adalah rajinya, di rumah tangga dia rajinya. Banyak kadang-kadang kita nih pak di kantor raja, di kantor hebat nurut galajeme, kebile di rumah takut ngebini. Cuman bukan di sini tetap jemaah pada kami itu ya. Nah itulah bukti Rasulullah cinta kepada kita, maka kita harus membuktikannya ya. Buktikannya ngapa? Supaya kita digandeng oleh Rasulullah bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi cinta kita kepada Rasulullah inilah bukti kita kan, kita sayang, kita tahan meluangkan waktu. Bahwasanya inilah ciri orang yang cinta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Allah tergetar hatinya. Aku nganing nganu tadi Ustaz Al-Mukarram Ustaz ni tadi ois bebegau nganing Bu. Termasuk gila kita mesti bebegau nganing itu. Maka tergetar hatinya nganing jemaah ngebak. Hayya 'alash-shalah. Kalau jemaah rajin sembahyang tergetar hatinya, walaupun dia masih di kebun, masih di sawah, tergetar hatinya. Empuk terlambat dia balik gopo-gopo. Kalau lom sembahyang tergetar hatinya, asal lom mandi dia sembahyang kudai baru. Hayya 'alash-shalah. Kalau jemaah
qalbun mayyitun, seperti yang kukatakan ibu-ibu waktu pengajian dulu, hatinya mati, ya, tidak tergetar akan bacaan ayat-ayat Allah, yaitu panggilan Allah, masih saja lo jemaah pada kami. Hayalah solat masih. Dong, katanya kan. Ulang lagi. Allahu Akbar masih kena balak 12. Dong, katanya kan. Tahan berjam-jam. Tahan bejang. Padahal takaran iman itu bukannya takaran iman itu kalau minum kerateng deng, tak gedang sembayang. Dide bukan takaran. Minum misalnya ekstra jus, gedang sembayang. Dide iman itu itulah takaran kita ketika ada ayat-ayat Allah tergetar hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita ini terjadi qalbun mayyitun, hati yang mati di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pacak pula pak ame lanang, ame betina, terdiri manusia itu pacak pula terjadi qalbun mayyitun. Tu apa contoh bu qalbun mayyitun tu? Misalnya bapa-bapa, awak dia lah berkacamata, kacamata tadi lah jarak jauh, masih kena rabun dekat. Lama kai kacamata jarak jauh, masih kena kena rabun dekat. Faham dia kamu? Nek damping dek kinaan, nek jauh kinaan. Nganggu. Nek damping dek kinaan, nek jauh awak disinggol saja kapat dek kinaan. Kebile di luar, kekrilat. Itu. Jadi jangan sampai kita qalbun mayyitun. Jadi itu pertama. Lalu Ustaz, bagaimana cara kita untuk membuktikannya lagi? Yang pertama tidak lain adalah kita sering-sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itulah satu-satunya ibadah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali salawat diterima oleh Allah, dibalas 10 kebajikan. Umrah kita, haji kita, zakat kita, sembahyang kita, itu belum keruan kita diterima. Mengapa? Kalau tidak ikhlas lillahi taala, maka ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu dapat benar ditunggangi ngeria. Dapat ditunggangi ngeria. Amo depan tu ngemom Allahu Akbar. Depan bacaan dibaca-baca, lah merasa pacak, lah merasa pintar. Ada je membada kami itu, Bu. Merasa pacak, merasa pintar, mempai belajar tentang Al-Quran, belajar pula tentang kola-kola, belajar pula dia tentang tak punya tajwid, nak ngimam. Nak ngimam, ngancak ka karena sombong tadi, ngimam. Ayah kamu katanya ngiring aku kedai. Selama, kamu tu kecil gale ngimam. Aku kedai petang ini ngimam. Oh, ngimamlah dia sengaja. Hanya karena ada rasa sombong. Itulah dia boleh rasa sombong itu jadi walaupun kita pacak. Ngimam dia, sengaja Allahu Akbar. Sengaja teguk-teguk ini anurup tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teguk-teguk unian pak sampai terakhir ghairil maghdubi alaihim walad, pas urup dot tadi karena dalam ige teteguk pingsan. Dalam ige negok urup dot pingsan tercancang dia ada tercancang tadi ganau selesai gala kan. Gopo-gopo lo mana tini tat dibatak rumah sakit. Satu dibatak rumah sakit ni tadi kan ngaput ini kata dokter teteguk ngedot. Dia ada senginya dicungkil-cungkil mulut masih ngunci itulah negok dotat. Ngunci tu nak kena payah dia apa-apa katanya. Dia tidak buka mulut tadi negok dot tu tadi kan. Sampai terakhir bertanya 8 tahun seorang, ngapa pula sangkat ini ngunci lulu ini katanya. Kalau segar kami meriksanya, lom keruan kami ini katanya penyakit. Oi katanya ini dokter, ini tadi tok dene dek kelang imam. Cuman karena dia lapas dia merasa pacak dene ngimam petang ini. Jadi lo mana? Satu sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, neteteguk la urup dot pingsan katanya ini. Ah, udah kata dokter ramu mbak itu katanya kita suntik saja tene. Kita try suntik. Dia ambil suntikan dia besar tu sengi. Pas dinyaka rupanya nyambung do tadi dolin. Cuman lah 2 jam itu makin nyambung. Dia desah lagi sembahyang. Kan? Maka dia boleh sombong. Sebab Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian banyak pelajarannya.
Banyak pelajarannya. Dek tahu kita baca, nak belajar Iqra ngai turutan. Dek tahu pula lagi kita lapacak itu, lapacak baca Quran. Lapacak pula kita, lah nak belajar pula tentang tajwid. Lapacak tajwid itu, nak belajar pula artinya. Lapacak artinya, nak belajar pula tafsir. Lapacak tafsir, nak nahunya. Lapacak pula, nak cakari pula pasangannya. Mengapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Mangke kita dide sombong. Mangke kita dide sombong. Ini dide tak mentang-mentang lapacak. Ada pula cerita siko lagi, Bo. Dia belajar kola-kola. Hai, kan kola-kola tu ada berapa tak? Baju di toko. Bajem dal toko. Baju di toko. Oh, ngimam lah. Karena ini pengantin baru, saking kesinjianannya, nyelah saling ujuk. Oi pas goiril madu bi alaihim bolat dolen dia dublak bininya imam mulai membaca dia tadi ayat-ayat pendek mulailah dia karena dia belajar apa namanya tadi kola-kola mulai karena saking sayangnya bini tadi kul huwallahu ahad de allahus samad de lam yalid wa lam yulad de. Kata bininya, alangkah sayang lakiku nih. Dalam sembahyang bayi lagi sebutkannya kan. Walam yakullahu kupuan ahad de. Oi, sengenya satu dia sembahyang tadi, udem tadi dia tetatayagi nak salaman. Nak salaman benar dia ini tadi, Bu. Dia tetatayagi. Pada akhirnya belajarlah pula bininya tadi tentang, yaitu belajar kola-kola. Nah katanya setelah pacak pula kola-kola ngadaplah pula dia ngagi lakinya ngadap ngai lakinya tadi pak langsung pula balas karena sayang ngai laki tadi qul a'udzu birabbil falaq jawab min syarril ma khalaq wa min jadi itu dek boleh ha. Dia boleh ya. Jadi itulah makanya ilmu tadi harus kita selaraskan ngagi guru kita. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Mama nih terus ini. Bukan. Kalau ini terus-terus udah mau undang itu kada ujukan. Oh, aku nih Bu nak nugutkannya malam ini nanam pandan pinggir raya mangke dide nak disirami amu badan memang kabalik anyerupuan masih di sini. Saking inje. Hanya tu apa ya? Ada bagi pantunan lanjutannya kan. Alangkah segot jalan kaye nak berjalan akap bulan. Alangkah sedot aku balik nak temala menyemaluan. Mama nak terus ini. Terus ya. Ayo dikit lagi ya. Dikit lagi ya. Nah kemudian setelah itu setelah kita berselawat kepada Rasulullah maka seterusnya apa kita membuktikan cinta kepada Rasulullah itu harus kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa sunnah-sunnah Rasulullah di samping hablum minallah rukun Islam kita jalankan tadi sampai haji bila mampu umrah bila mampu yang lain kita laksanakan pula sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Apa sunnah Rasulullah kalau kita hablum minallah kita berbuat baik kepada tetangga. Apalagi sunnah Rasulullah itu kita memberi kepada tetangga. Apalagi sunnah Rasulullah itu banyak di dekat. Maka sunnah-sunnah daripada Rasulullah ini harus kita hidupkan. Termasuk inilah yaitu kita sebagai bukti melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sunnah. Ada sunnah, ada hadis. Kalau sunnah itu adalah ruang lingkup kehidupan Rasulullah sejak dia lahir sampai dia mati. Itu sunnah. Ada ya pacak kita gaweka, kita turuti. Ada pula ya di depacak kita turuti. Kalau hadis Rasulullah mutlak itu harus kita turuti. Mengapa? Karena itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh sunnah? Berjanggut. Berjanggut itu sunnah Rasulullah. Boleh kita berjanggut? Boleh. Memakai baju apa namanya? Baju lo beliau ini. Itu sunnah Rasulullah. Boleh. Cuma nama ke sawah jangan dibatal. Mutek dibatal. Insyaallah dibatal. Itu sunnah Rasulullah. Bersiwa itu sunnah Rasulullah. Pacak kita makai pacak. Cuma amedang ulam jegeng dia tahu. Bepuntal deh.
Ya, jadi sunnah Rasulullah ta banyak yang dicontohkan, pakailah yaitu tempat ia tepat. Ama kita dia tahu, menempatkan itu maka kita laju sare. Nah, maka lolok korban sunnah Rasulullah dicontohkan unta. Kita dia unta, ada kambing, ada sapi. Dia nak unta ke? Nah, jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu banyak sunnah termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita, harus kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri, maka semakin tua dia, kalau dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin mesrahlah dalam kehidupan dia. Inilah yang dibuktikan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu walaupun dia bengis luar biasa, setan lagi takut, Pak. Hanya luar biasanya dia cinta kepada istri. Cinta kepada istri. Nah, dia mang antak katido pantau bininya Atiko. Iyalah Atiko tat Zakaria. Atiko nah Atiko pantau sini kudai dengar mau bahasa kita. Bagaya pandai nak ilmi ngadap. Oi katanya, ngapa asaka pertemuan terakhir malam ini? Ah, jadi berkekayapan. Jadi setiap waktu maka dimanfaatkan oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar ketika ia solat, ya, empai ngambil rudok, Pak, lagi mikir deh. Lalu lo gelegasan. Mengapa? Karena cintanya kepada Allah. Empai ngambil rudok lagi mikir. Wahai Umar, Ali mbak itulah pula. Ngapa sangka kabar membasuh kita ngigir gelolok gelegasan? Apa demam? Bukan. Aku akan menghadap raja dari segala maharaja. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa itu kan. Menghadap Allah lagi gemigir. Ngebet ini baitulah pula dia kan. Sembayang dianggap oleh Sayyidina Umar itu. Solat itu adalah solat terakhir dalam kehidupannya. Setiap solat dianggap solat itu adalah solat terakhir. Ngapa? Supaya khusyuk. Hanya kelas kita mungkin agak suka. Makanya butuh ilmu. Kalau kita ada ilmu, minimal batas ihdinash shiratal mustaqim jadilah khusyuk. Ya, amaku bu, empai udem Allahu Akbar, alhamdulillah lamula yagi di husuk. Allahu Akbar. Ndak banyak pole jam sedekah nah. Gawe kurang tahun ini. Regenya hanya ada juga Allahu Akbar. Ya kan? Ayam be ne pasat saja, ne jauh-jauh kalau kuda. Sami Allahu liman hamidah. Lanang ne dia pole Quran. Kata bininya tadi kan, mancing tulah. Gimikat tulah. Sampai terus assalamualaikum masih kena teringat itu tadi. Ada di dini sembahyang itu. Wajar al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Bahwasanya manusia itu adalah tempat hilaf salah. Jadi lo mana nutupinya? Makanya kita perlu amalan-amalan tambahan lain selain daripada ibadah hablu minallah kita. Termasuk ini. Ini luar biasa, Bu, kalau kita nak berbicara pahala. Kita datang di sini, langkah kita di sini ikhlas lillahi taala ingin menuntut ilmu, Allah gugurkan dosa-dosa kita di setiap langkah kita. Amin ya Rabbal. Datang ke sini kita, kalau kita pengen nuntut ilmu, niat nuntut ilmu, ini lebih baik daripada melaksanakan pahalanya 1000 rekaat sembahyang sunat. Siapa yang ada 1000 rekaat sembahyang sunat? Hai lom, lom, pengen nak imam dia setuju lagi lah balik bulan puasa. Hai, wah itu lagi. Langlipat lagi kan? Wah itu lagi dikina ya kan? Lambat pula dia bacanya nada tat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi jawab ibu karena dia semangat lah tekan tok pula. Amin. Sembahyang ni kalau lah di husuk segala ada perasaan. Ngagot lah, ngagot sinilah. Ada pula dia paling parah nak nahan kentut. Dek tata yagi. Itu sama kita lah sembahyang kan. Makanya aku tat kalau sembahyang terawih, aku tergantung pancingan imam, pancingan Bilal. Di sini berbilal dia. Kalau kata Bilal, as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah, as-salatu sunatan dari rahimakumullah. Ah tatai kala berarti nak lambat itu. Nak lambat, lama baca panjang-panjang tu. Hanya dia mancing. Salatul jamiah, salatul jamiah, salatul sangirin, salatul rahimakumullah. Nah cepat barang ini. Kalau
Kuwasol kali ku kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabannya cengkeh semangat. Amin. Ngapa setuju? Fatihah senampong. Tais katanya kan. Hanya masih pula nak merupuk pula nak jema tadi kan. Memang nak jema dia lah tua. Cengkeh kita lah tegak dia masih ini saja. Tunggu kuda air kawan. Minak kancingnya selagi. Laju katanya. Tambah sama jema berbuka. Kalau berbuka jema laba lebihan maka disunahkan oleh Rasulullah itu berbuka sekadar saja. Mang kelemak sembahyang. Ini dia jema pada kami itu. Ada berbuka pak. Lah kekenyangan itu. Net terakhir masukkannya kolang kaling tua. Dia ancur lagi dia itu kan. Atau sembahyang Allahu Akbar. Pas sembahyang. Pai rekaat pertama dia itu. Masih tertatai kamar Johan. Rekaat pertama. Hah? Masuk rekat kedua, masuk lagi rekat ketiga, rekat keempat dia tertata lagi, kolang kaleng tadi berdebak umban. Ngenjal-ngenjal dia di sini kan. Kata kancinya, "Oi, oi." Ya itu ya. Nah. Ibu bapak hadir sekalian, aku galak lebih panjang lagi cuman ada sikok cerita ini. Kita ini Bu, ini terakhir ya. Ya terakhir ya Kang Apa. Karena aku masih berpuasa kan pula kan. jadi yang terakhir ini sebagai renungan kata Mamang tadi gaspol. Jadi kamu tersinggung tidak dengan yang ceramah ni Amadine dia kena Bu? Tersinggung tidak? Tersinggung tidak? Amu kamu tidak tersinggung berarti dia sehat kamu. Hah? Tersinggung dia kira-kira. Nah, amat tersinggung berarti ada yang nyangkut itu kalau kan. Oh. Nah, Bu, ini serius. Kita ini adalah manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka kesempurnaan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu badan begitu indah ini Allah berikan kita puncak dari kesempurnaan itu Allah belikan kita akal dan pikiran serta hati kita untuk apa? Untuk mentafakuri semua kekuasaan Allah baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Kalau kita mau merenungkan itu maka akan timbullah yaitu keimanan kita, ketauhidan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapa sangka lulu itu? Silakan jawab nggak kamu. Ada pisang raja, ada pisang sabe. Pisang raja dek sama nge pisang sabe walaupun sama-sama. Ada ayam bangkok, ada ayam dusun. Ayam bangkok dek sama nge ayam dusun walaupun sama-sama. Ada jema sini, ada jema hutan. Jema sini dek sama nge jema hutan walaupun sama-sama. Ngapa? Karena jema sini ada duit galak ngenjok jema berbagi galak umroh, galak sembahyang galak ngaji kalau jema hutan makanya kalau di sini ada nek di sembahyang berarti sama dengan jema kalau dia tersinggung dia mak popol benar lakinya dia sembahyang berarti lakinya sama dengan jema anak dia tahu ngaji berarti anak sama dengan jema. Jangan tersinggung kalau kamu ngadang aku. Nah hadir sekalian, ada sih kok lagi muneng-munengan terakhir ya. Jadi zaman dulu bang, kan, kamu mungkin lebih tua beliau ini. Kami ini sealumni lagi kakang kan, sesama Yaspa. Hanya jemu pagaran, ngapa Yaspa pacak jadi kiai itu? Awak jurusan manajemen bisnis kan? Alhamdulillah Bu, aku dikaruniai memang isan di MTS ini dulu kan, MTS Gupi. Pertama kali yang mendiami MTS ini, kami itulah pindah dari MAN. Jadi guru-guru kami, ya, yaitu almarhum apa namanya Husein Zaini, kodem itu siapa di belakang itu tuh? Pak Amsen Sumaji, Pak Mobleon, alhamdulillah guru-guru tafsir dulu. Aku bertemu nge guru bagi Bu. Jadi kalau bertemu nge guru bagi itu memang lajagi nyenian. Lantak-lantak ini ngejagi. Jadi lo main lagi kena ham. Aku pernah Bu ngadap ngapalkah kuliah ayuhal kapirun itu dekruan jalan balik.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu. Au apal itu tadi. Dek tahu hanya mengakhirinya celentang kata buruk. Selesai kalah lakum kalah katanya. Lakum dinukum waliyadin. Balik sengenya melapor aku ngendong juga mak babat tu aku ngagianu tadi. Oh katanya berapa kali? 3 kali katanya. Ah sini katanya. Ah tunggu kataku dengan guru ngaji guruku andoninya ngaji bapangku katanya. Sengenya bimbing pak satu bimbing tadi rupanya ugal labu bajian pula pucuk gerobok bagi itu. Engkau seada wi kan ini. Kalau guru marai kabar berarti kabar ya setan kan celapok. Awak itu 3 laju jadi 6. Itu lama dulu bu, berkah guru itu luar biasa. Ngapa? Karena sejalan dengan orang tua. Kalau mbak lagi luar biasa, dikit-dikit ham. Hanya kita, maka itulah posisi kita sebagai orang tua sangat berperan. Maka kita harus mencontohkan lebih baik kita dalam kehidupan sehari-hari kita akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melengkapi sebelum dia keluar. Jadi kembali kepada tadi ayam, ini terakhirnya. Ustaz dia boleh pembohong. Terakhir ya, Ustaz dia boleh pembohong. Bu ada ayam. Ayam ini dah ngumpul-ngumpul. Ayam perumnas lah kan. Nak beranak, cung becucung. Anak ini tadi bertanyalah ngagi nining ngagendong. Mak katanya, ngapa sangka manusia itu kata banyak namanya. Sedangkan kita ini cuma siko namanya ayam. Manusia itu katanya siko kadang 3 nama, kadang 4. Namanya Nur Hidayah dipantau Noi, dipantau Hidayah, Abdul dipantau Bedol, kadang Dol, Ibrahim dipantau Baim kan. Banyak namanya kan. Belum lagi di ujungnya Pak ada MM, MSI, MBA dan PhD sebagainya. Alangkah banyak lom namanya, banyak pangkat lah banyak pula katanya. Alangkah banyak itu. Ama kita mak katanya gisi kok tulah nama kita ayam. Kata anak ayam tadi. Rupanya jawab pula ngagi nining. Jawab pula ngagi endong. Nah, katanya memang manusia lulu itulah kalau manusia itu hidup di dunia. Akan tetapi hakikat manusia itu katanya kele setelah manusia itu meninggal dunia, maka manusia itu mulai berlaku semuanya hanya satu. Kalau dia mati, langsunglah namanya berubah menjadi mayat. Sikok itulah namanya. Maka kita jenguk dia kelam. Mana siano? Ada dia dek? Di mana paling mana jenazah? Mana mayit kan? Cuman sah? Itulah nak. Kalau sudah meninggal dunia, manusia itu namanya hanya satu. Bernama mayit. Sudah itu nak. Kalau dia meninggal dunia, walaupun dia banyak mobil, bermobil Kijang Innova, berumah besar, mobil apa-apaanza, mobil Al-Fatihah apa? Alphard, segalanya. Walaupun dia banyak mobil, cuman setelah dia mati, dia hanya diberikan kendaraan paling angker dunia. Kendaraan itu satu. Kendaraan paling angker itu tu apa namanya? Super 4 penumpang siko. Siapa masuk pasti dibalik lagi. Udah itu nak katanya itulah manusia. Setelah dia mati kendaraannya siko, namanya tinggal siko. Walaupun dia rumah besar luar biasa, mak mahliga istana, setelah dia mati dia rumah adalah siko pula namanya. Itu apa namanya? Kuburan diletakkan paling bawah. Kalau tidak membawa amal ibadah, diletakkan hina di paling bawah. Nah sementara itu nak katanya kita ini baru mulia, baru banyak nama kita setelah kita mati. Siapa nak katanya? Ayam goreng, ayam panggang, sop ayam, ayam penyet, ayam semur. Tahu apa gitu? Ayam geprek. Itulah katanya banyak nak nama kita. Udah itu pada kita nak diletakkan paling tinggi pada kita. Di mana letak kita? Di atas meja di rumah makan Padang, rumah makan siang malam,
Rumah makan cambai, rumah makan sederhana, diletakkan di atas meja paling tinggi, tekangkanglah aurat kita tuh, balong kita tuh, nak katanya dikuning-kuningi dikit, isan di kelas presiden sampai di kelas rakyat jelata, ngap katanya sanggup gali nyengote. Sementara itu nak manusia empok dia alap zat tinggi hidung abang lo Belanda, kalau dia mati siapa galak nyengot balongnya. Nunggu inya saja dek, bukannya lagi surang. Di kamar, bu, kamu suang kira-kira. Laki mati, atau dia berdecis, katanya kan. Dek bergerak. Hasilnya melompat, hasilnya. Dek lewat tangga lagi. Nah, itu ya. Ya? Itu kan. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Nah, maka oleh sebab itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf itu, ulaika kal an'am balhum adol. Manusia itu kalau dia rendah, maka melebihi daripada binatang ternak. Lo mana binatang ternak itu dek dia rege sama sekali di bawah binatang ternak. Kalau manusia itu didebih ibadah, dia melebihi daripada binatang ternak, lebih rendah daripada binatang. Akan tetapi ketika manusia itu berbuat baik, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pacak dia melebihi seperti malaikat, malaikat pun patuh padanya, dan itu tidak lain contohnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo mana di bawah binatang ternak itu? Contoh di bawah binatang ternak itu, ibu bapak adik sekalian, kita ngingon kambing, kita ngingon kambing, misalnya. Mangerani ngingon kambing di sini, ngingon kambing di ngandang, makani makanan sini, makani makanan sini, makani makanan sini, sehingga jema seprum nas ni sengenya luar biasa lah resa. Nah katanya masuklah ke cupeng beliau ni, mah bermamah enggak gian, bermamah, bebe bunda apa? Pantau bunda katanya, mana kambing kita telah meresahkan masyarakat. Karena beliau ini jemanya beragama, dia pintar, dia berakhlak baik, akhlak mulia, lalu dipantau bininya tadi, dia berasa, mak mana katanya kambing tu kita lilek saja sebagai kafarat. Arti kafarat itu penebus kesalahan dan kita minta maaf ngagi jema yang dirugikan tadi. Nah, dilelek kambing tadi, diambil daging-dagingnya, ketengnya, sampai teketainya ada ni minta. Engkau lah tainya katanya. Engkau lah. Ini apa? Ini pupuk. Nah itu kan dia GK. Kira-kira bu dagingnya tadi, bahkan tainya tadi galak dia je mengambil. Dagingnya dia GK tadi galak dia daging kambing tadi. Je mengambil. Galak kan? Berge kan? Teka tainya lagi berge. Sebaliknya manusia misalnya. Manusia misalnya mamang kone ke contoh kan. Mamang ni misalnya luar biasa nyalat. Tapi nyalat, kurang dia nyalat. Luar biasa pokok meresahkan masyarakat, pokok dikit-dikit ada laporan, dikit-dikit ada laporan. Jadi sengenya anu ayo kamu tadi larsa lamo lawan pula pantaulah anak-anak kamu tadi bang. Sini-sini kada katanya. Mamana bapang dengani katanya lah meresahkan masyarakat. Aku lah di sanggup pagi nanggung malunya. Jadi mamana? Mamana mau kita lilek saja bak ke batu. Kita lilek nak, kita geka. Tumite, cupinge, liage, giginya nak keladak bersikat itu tunjuk kapul lagi cuma. Ada di dene galak nerimanya. Dinda kan? Nah, itulah manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, demikianlah inilah yang saya dapat sampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka oleh sebab itu ya, kita dek budi lain, kalau kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mencontoh yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Asam kandis asam gelugur, kedua asam siriang riang, nangis maya di dalam kubur akibat diri tidak sembahyang. Sekali lagi, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah.
Jadi bu, kalau kamu dimang laki, nak nyindir laki melalui selawat nela. Pedas-pedas cabi muda, masih pedaslah cabi tua. Ladas-ladas ngabini muda, masih ladaslah ngabi. Ya, itu. Amo kamu nak ngujuk pak pacak pula. Aku amu dem salaman sebab betina ini nak diujuk. Nak diujuk betina ini jangan benar diujuk. Kecewa dem diujuk. Ada je mah kadang-kadang labu cucung ujuk sekali lagi ada. Lapaya benar. Nah ujuk lah oi dengan tambah tua tambah cete saja. Ayu dem dia. Ngudem serpesan pak. Ibu-ibu, mbak itulah pula, oi dengan ipa, oi kulu kile, kadang kepanasan, kadang kemalaman. Lina kami beruntung juga, aku benar lu laki dengan ini. Ay, udem, lu mabes, lancak lagi ini. Aku mudem sembahyang, salaman. Udem salaman, mulai kunjuk pantun. Kujuk, alang kelemak makan mangga, mangga dikubak, dibawa kau. Alang kelemak nginak dengar, belum diagah, lah tertawa. Oi, berogak, cupingnya, pak. Dah, jalan. Karena lama-lama kita tutup dengan doa. Doa. Ayo. Baik Bu, hari sekalian makullah, aku minta maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung perasaan, aku di lain ngajak kita sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hanya menantilah di surga kamu dek tekinak nge kami nge panitia nge ka Helmi nge depan bapak-bapak ni bu cakari kami surga VIP. Ya liridahi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tim lana bi husnul khatimah بكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا مسهل سهل سهل أمورنا وبلغ مقصدنا وقضي حاجتنا يا الله وسدد ديوننا ونور قلوبنا وصحح جسدنا واصلح صدورنا وتمم مصرعاتنا وبارك أولادنا وأرزقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin, aku minta izin, ini mungkin aku ada di YouTube, jadi aku ada channel YouTube namanya Ustaz Effendi PGA. Mohon kalau ditonton like, subscribe dan komen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.